Ya pemirsa, Selasa kemarin adalah hari pertama digelarnya ajang Eurovest 2019 yang diadakan di The Kota Casablanca. Konser musik yang dihelat pada tanggal 10 dan 11 Desember tersebut menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh penikmat musik lantaran menampilkan musisi legendaris tahun 90-an, diantaranya adalah CNC, Music Factory, Color Me Bad and All For One. Eventnya digelar selama dua hari ini tentu saja menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para penikmat musik, khususnya musik tahun 90-an. Ini karena sejumlah musisi beken di era 90-an seperti Situasi Music Factory dan All For One hadir di tengah-tengah penghitannya di Indonesia. Konser ini sendiri dibagi menjadi dua hari di mana hari pertama diisi oleh Situasi Music Factory dan dimeriahkan oleh Ronald Disco dan Disco Pantera sebagai band pembuka. Sementara di hari kedua dibuka dengan penampilan P Project dan dilanjutkan dengan penampilan pamungkas Color Me Bad and All For One. Sebenarnya tidak ada perubahan, justru semuanya berjalan sesuai plan. Makanya hari ini tiga line up kita internasional artisnya datang semua dengan full line up sesuai yang kita sampaikan di presscon sebelumnya. Ada CNC Music Factory, Color Me Bad sama All For One. Lalu lokal performanya juga Ronald Disco, Disco Pantera dan P Project semuanya bakal perform sesuai plan. Tidak ada perubahan. Yang berubah hanya di kita hari ini rundown acara mundur setengah jam. Eurovest 2019 diadakan oleh Artek and Partner melalui Redstone. Mengusung tema Disco and Romantic Love Music, festival ini siap membawa pecinta musik untuk bernostalgia ke masa 90-an. Artek Group optimis dapat mengulang kesuksesan di tahun-tahun berikutnya untuk melahirkan sebuah signature event yang menghibur. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews, melaporkan.